pernah putus duit, pernah putus makan. Orang sekilir tak tahu, tapi orang menghina, mengata aja. Di sebalik setiap senyuman tersembunyi kisah kesakitan dan perjuangan. Keluarga ini sedang berdepan dengan masalah kesihatan yang berat dan memerlukan bantuan kita untuk terus bertahan. Bagi mengetahui keadaan sebenar, tim Uncle Kentang mendekati keluarga ini bagi menyelami kisah hidup mereka. Saya Halilah binti Mat Daud. Ini suami saya, Jeffreydin Jaya Kumara bin Abubak. Ini anak saya, Muhammad Arif, umur 6 tahun. Okay, saya tinggal di rumah ini, rumah sewa. Sebulan RM500. Api air ada tunggak. Yang mana tunggak kita akan bayar cas-cas masa, tapi masih tertunggak juga. Okay, saya dengan suami saya tak boleh bekerja. Saya ada asma kronik, OSA kronik, hernia, diabetes dan ada sikit apa kata kemurungan sikitlah. Suami saya pengidap sakit jantung. Saya masih follow up dekat hospital Tuanku Jaafar pakai MOPD dengan pakai SOPD. MOPD ni khas untuk macam asma. Sebab saya asma, follow up asma. Sebab doktor cakap saya punya asma tak kontrol. Kadang-kadang kena hetek. Bila kena hetek, kena sepatutnya saya kena pergi emergency. Kalau kena ni sebab saya satu kenderaan tak ada. Terpaksa pinjam duit dekat orang. Saya pergi klinik swasta nak dapatkan ubat asma. Saya pernah fikir juga kak, kalau saya tahan buat, saya anak saya tak ada siapa jaga. Suami saya pun ialah sakit. Nak tak nak, kita tolak. Orang kata tolak. Tak nak kuat lah, kita ambil makan ubat je. Sewa sebulan RM500. Itulah duit bayar rumah kita orang bayar. Dia itulah bagi RM250 sahaja. Duit api air. Kadang-kadang lepas tak lepas, duit ni tertunggak dari sewa rumah apa, duit sekolah dia tertunggak. Ada orang cakap, kenapa kak tak usaha kerja ke apa? Kalau saya normal, sihat macam orang lain, saya boleh kerja. Tapi saya tak boleh. Baru buat kerja pun saya dah mencungap-cungap. Saya pergi dapur pun kerja dah mencungap-cungap. Dulu pernah jual nasi lemak, ambil tempah nasi lemak. Buat kalipap dulu lah. Sebabkan dia dah tak, saya dah tak boleh. Saya nak buat kerja dah. Nak bercakap pun mengahas. Tak boleh. Suami pula tak kuat. Tangan pun dah macam tak boleh nak angkat sangat. Kaki dah mula bengkak. Saya ni OSA tak? Pernah suami kejut saya tak sedar tau. Ayah pernah kejut mak tak sedar kan? Bila masa keluar, bila masa dia balik, saya tak memang tak sedar. Rupanya nafas terhenti. Pernah sekali anak saya nak makan apa, teringin sangat nak tapi kedai. Saya tanya suami saya, cukup tak duit sebab anak nak makan? Cukuplah untuk dia seorang makan. Tapi ada hamba Allah. Tah, dia tolong bayar saya cakap, dah bayar je kak, ada customer bayar. Lepas tu ni, dia dah siap packing. Saya cakap, siapa? Ada orang dia cakap. Saya tak kenal orang tu. Kadang-kadang saya dengar dia baca doa. Saya tidur sebelah saya dengar. Ya Allah, ya Allah, Tuhanku. Kenapa Tuhan bagi susah? Bagi adik sakit, mama sakit, ayah sakit. Kenapa Tuhan bagi adik miskin? Orang semua kaya. Orang lain ada duit. Mama ayah tak ada duit. Tuhan tolong. Saya dengar tapi saya menangis. Bila dia baca doa, saya nangis. Lepas tu saya cakap, tadi cakap apa? Tak ada apa. Dia doa. Bersama, kita mampu meringankan beban mereka dan memberikan harapan baru. Pesakit ini memerlukan bantuan kewangan bagi ke hospital dan juga bantuan pek makanan. Untuk membantu, hubungi Puan Halilah atau Uncle Kentang.